Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di reaktivasi jalur Cibatu Garut. Kali ini saya akan melihat pengerjaan perlintasan kereta api yang di Jalan Pramuka ya, yang tidak jauh dari stasiun Garut. Dan akan melihat di sekitaran lapangan tenis yang berada di Kampung Loji ya, yang lagi ada pengerjaan. Dan rencananya saya akan masuk terus ke yang mengarah ke Cikajang, yaitu Jembatan Lewi Daun, untuk melihat sampai mana pembongkaran bangunan untuk yang mengarah ke Cikajang ya, karena adanya kedepannya akan ada apa jalur Garut Cikajang ya. Dan saya rencananya akan berakhir di Jembatan Lewi Daun karena ingin melihat Jembatan Lewi Daun saat ini. Oleh karena itu, mari kita simak masih di reaktivasi jalur Cibatu Garut. Kita mulai dari stasiun Garut ya. Stasiun Garut semakin hari semakin banyak perkembangan. Itu adalah arah yang mengarah ke Jalan Pramuka ya, ke perlintasan kereta. Berarti mengarah ke arah Cikajang. Ke perlintasan kereta api Jalan Pramuka. Nanti kita lihat perlintasan kereta api yang kabarnya udah dipasang ya, udah beres. Ini adalah perlintasan kereta api yang sudah beres dipasang menuju ke arah Loji. Ini adalah Jalan Pramuka menuju ke arah Kampung Loji. Ini ada perlintasan kereta api. Para pekerja tidak mengenal libur, mau Senin apa Minggu tetap aja bekerja untuk mengejar waktu supaya reaktivasi jalur Cibatu Garut cepat selesai dan bisa beroperasi supaya masyarakat bisa menggunakannya. Dalam material-material di Jalan Pramuka cukup ramai sekali ya, palingnya karena ini adalah pusat kota Garut. Itu adalah arah stasiun Garut. Di perlintasan kereta api Jalan Pramuka gak jauh dengan stasiun. Yang kita lihat itu adalah lapangan tenis ya, yang tinggal puing-puing. Sebelumnya udah dipugar, dibongkar. Itu adalah kendaraan berat ya, yang lagi mengerjakan sesuatu di lapangan, bekas lapangan tenis. Lapangan tenis kini tinggal kenangan, dan nanti di sini akan dibuat langsir kereta api dari stasiun Garut ke sini. Ini termasuk Kampung Loji ya. Kampung Loji. Nanti ke sana itu masuk ke Jalan Cimanuk kalau ke sananya. Nanti saya ke sana ke Jalan Cimanuk melihat perkembangannya ke arah Jalan Cimanuk. Ini adalah lapangan tenis. Pertama. Tanpa kenal lelah untuk demi reaktivasi, para pejuang reaktivasi jalur Cibatu Garut. Saya sudah berada di masuk dan berada di Kampung Loji, wilayah Loji. Para pekerja lagi ada apa? Di sini juga banyak anak-anaknya. Thank you.
itu mengarah ke Jalan Cimanuk ya. Ini adalah kampung Loji yang bangunannya sudah dibongkar ya. Tinggal dipasang rel kereta api di tanahnya. Itu mengarah ke Jalan Cimanuk yang mengarah ke arah Cikajang. Dan itu adalah arah ke stasiun Garut ya. Ini adalah kendaraan berat yang sedang mengerjakan pekerjaan. Arah stasiun Garut sangat indah apabila jika sudah kereta beroperasi. Nanti di lokasi ini akan dipaksa langsir kereta api di sini ya. Dari stasiun Garut tadi ke sini langsir. Dulu di sini banyak bangunan, sekarang sudah enggak ada. Kita jalan-jalan dulu di kampung Loji ya. Melihat situasi. Kita masuk ke Jalan Cimanuk ya. Jalan Cimanuk seberang ini saya berdiri di Loji, masih di Loji. Seberangnya yang ke arah seberang Jalan Cimanuk sudah dibongkar sebagian. Berarti ini mengarah ke jembatan ya, kereta api yang berada di atas Cimanuk ya, berada di atas Cimanuk, jembatan kereta api Lewi Daun. Sebagian sudah dibongkar. Ini adalah Jalan Cimanuk mengarah ke alun-alun. Kalau belok ke jalan bang, masuk ke jalan. Ini adalah Cimanuk. Seperti kita lihat dari kejauhan itu adalah jembatan dari kereta api ya, yang mengarah ke Cikajang. Inilah legenda si Gombak dahulu melintasi jembatan ini, jembatan kereta api yang berada di atas Cimanuk ya, yang tidak jauh dari jembatan Lewi Daun. Nanti saya kesana coba didekati. Masuk ke jalan masuk kampung ya. Ini adalah Jalan Cimanuk, jembatan ya, kereta api yang berada di Cimanuk dan Cimanuk yang ada di Lewi Daun. Ini ya, jembatannya udah tua. Ini pernah diterjang banjir. Ini adalah jembatan Lewi Daun tahun yang lalu. Dulu kereta api si Gombak lewat sini. Nah, ini ciri khas bangunan Belanda begini. Ini adalah relnya ya, yang menembus ke bangunan penduduk. Nanti ini ke Sekara Cikajang ya. Nah, ini adalah bangunan ciri khas Belandanya kayak gini, nggak tahu ini buat apa, buat sembunyi gitu. Kalau ini adalah jembatan rel keretanya, dulu ini pernah diterjang apa banjir bandang ya beberapa tahun yang lalu, tapi kok sangat jembatan rel kereta ini berdiri kokoh meskipun diterjang badai banjir bandang. Dan bangunan-bangunan di pinggirnya ada yang roboh, tapi jembatan ini masih tetap berdiri kokoh. Ini dinding penyangga jembatannya masih kuat. Saya berada di bawah jembatannya, mau naik tapi nggak tahu jalannya nih tadi. Ini sungai Cimanuk yang lagi tenang. Dulu si Gombak pernah lewat ke sini. Si Gombak kereta api legendaris lewat sini untuk mengarah ke Cikajang. Kereta yang bermesin uap. Demikian perjalanan saya direaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut ya. Yang tadi mulai dari stasiun Garut sampai melihat-lihat tentang pengerjaan di Jalan Pramuka yang telah selesai perlintasan kereta apinya langsung ke arah Cikajang ya, yang ada di Jalan Cimanuk yaitu jembatan
kereta api yang melintasi Sungai Cimanuk yang merupakan jembatan legenda, sangat legenda, yang pernah dilewati kereta legendaris menuju arah Cikajang, yaitu Sigombar. Mudah-mudahan informasi tersebut bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.